Salah satu buaya Afrika yang paling terkenal adalah buaya Nil, satu dari 4 spesies buaya yang dapat ditemukan di Afrika. Buaya Nil kerap dijuluki sebagai pemakan manusia yang kejam. Panjangnya bisa mencapai 5-6 meter dengan bobot tubuh 226 hingga 700 kg. Reptil pemakan daging ini bisa hidup sampai 45 tahun dan termasuk dalam spesies buaya terbesar kedua. Mereka sangat ahli menangkap mangsa karena dapat berenang dengan tenang dengan tubuh yang tersembunyi di dalam air. Disebut sebagai buaya Nil, karena buaya ini dapat ditemukan di Sungai Nil. Meski begitu, buaya Nil dapat ditemukan di banyak tempat lain seperti di air tawar, rawa-rawa, Pulau Madagaskar, Afrika Selatan, dan Afrika Timur. Keganasan buaya ini pernah menyebabkan sekitar 200 orang meninggal karena terkena serangannya. Ciri-ciri buaya Nil terlihat dari kulitnya yang berwarna abu-abu kehijauan dan perutnya yang berwarna kuning. Apakah buaya Nil sering menyerang manusia? Buaya Nil biasanya makan ikan yang ada di perairan tempat tinggalnya. Tapi, buaya ini bisa menyerang apa saja yang melewatinya, termasuk hewan-hewan seperti zebra, kuda Nil kecil, landak, burung, dan buaya lainnya. Kadang-kadang, buaya juga makan bangkai yang ada di sekitar habitatnya. Buaya Nil memiliki rentang harapan hidup yang lebih lama dibandingkan spesies buaya lainnya. Buaya Nil yang hidup di alam liar mampu bertahan hidup antara usia 70 hingga 100 tahun. Sangat jauh jika dibandingkan dengan spesies buaya lainnya, yang rata-rata hanya dapat bertahan hidup antara 40 hingga 60 tahun. Buaya Nil merupakan salah satu ancaman terbesar bagi penduduk di sekitar Sungai Nil, dan kawasan perairan lainnya di mana hewan buas ini dapat ditemukan. Diperkirakan sekitar 200 hingga 300 orang tewas setiap tahunnya gara-gara serangan dari buaya Nil. Buaya Nil umumnya menyerang penduduk sekitar yang mencuci baju di sungai. Untuk menghindari serangan dari buaya Nil, sebaiknya menjauh dari air, karena buaya Afrika ini cenderung lebih bergerak lebih cepat jika berada di dalam air. Selain itu, buaya Nil juga jarang berkeliaran di darat. Mereka lebih suka menunggu mangsanya bermain di sungai, baru kemudian menyerangnya. Buaya Nil sama halnya seperti hewan lainnya, yaitu memiliki kelemahan. Kelemahan buaya Nil ada pada rahangnya, karena otot rahangnya lemah. Oleh sebab itu, cara termudah untuk menangkapnya adalah dengan melilit moncongnya dengan lakban, karena rahangnya tidak cukup kuat untuk membebaskan diri. We hit him almost like a brain shot. I mean, he broke his spine there.